Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama Tasya di tutorial. Kayaknya kamu kasih satu tutorial jilbab ini. Jilbabnya segi empat. Lipatnya nih, dilipat aja kecil seperti ini. Lipat aja kecil. Mana aja terserah. Ini ke samping sini. Tuh. Ya. Terus bawa lagi. Bawa lagi sini. Terus ke belakang. Buat make sure biar gak ada tiba-tiba ya atau tebang-tebang gitu kan ya. Sebenarnya ini simpel aja sih ya. Ini aku biasanya pakein buat ke kantor juga bisa, karena kan kalian tuh pasti lebih banyak bikin jilbab segi empat. Jadi ini model-model kayak gini tuh simpel banget gitu. Ini aku sering pakein buat ke kantor gitu kan. Sekian dulu tutorial aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.